kalau kita lihat mendung, kalau terjadi di bagian Soe, Kefa, berarti walaupun tidak terjadi hujan di sini, namun ada air titipan. Itu masyarakat sudah tahu, oh ini siap-siap karena sudah mau banjir ini. Ini sangat menderita karena banjir merusakkan. Setiap malam. Kalau di sini ya kalau besar begini baru kenal. Kalau di bagian umota sana setiap malam. Soalnya air itu datang hanya terus saja toh tidak ada di sini jadi naik terus saja. Sampai tahun 75 dia mulai naik lagi. Itu juga lebih parah. Itu sampai di atas darat sini ini kami berenang semua. Banjir ini terjadi setiap tahun. Yang makan korban jiwa itu tahun 2000. Kalau tahun 2006 itu 28 kali, 2007 itu 23 kali, 2008 ini sudah 52 kali. Ya. Dalam intensitas yang berbeda, tergantung curah hujan di daerah hulu. Di tahun 2008 sekarang ini dalam catatan saya sudah sekitar 52 kali terjadi. Ini luar biasa. Sementara tahun-tahun 2000 ke bawah sampai tahun 2008 ini memang korban jiwa tidak ada, hanya korban harta benda. Dalam perkembangan perubahan lahan terus pertambahan penduduk menyebabkan banjir itu semakin hari semakin besar dan dampak yang ditimbulkan juga semakin besar dan meluas.
pecah berarti. Semua bahan-bahan makanan itu lenyap semua. Pokoknya pertanian habis. Tahun ini khusus desa saya mencapai 320 hektare. Itu jadi korban. Tadi sulit untuk dibilang berapa kalau gini penduduknya. Sebab kalau 1 hektar, kalau misalnya diolah secara intensif, kalau hasilnya 6 ton per hektar, berarti tinggal dikalikan 6 ton kali 322 kali 3.000 rupiah. Inilah yang menjadi korban. Jagung dong hanya berdiri begitu, saya tidak bisa bergulir, kita mau makan apa? Kalau jagung tidak ada, kita mati. Anak-anak tidak bisa makan apa-apa. Kalau musim-musim begini, itu semua habis, Pak. Musim pertama, musim kedua itu kita gagal panen semua. Banjir ini barang biasa. Hanya kekurangan kami itu, masyarakat paling panik itu karena menghuni rumah tidak layak. Kalau misalnya masyarakat itu mendiami rumah yang layak, layak ukuran kita di sini menurut sisi budaya itu bahwa rumah panggung. Bencana sebetulnya sesuatu yang terjadi di luar ketahuan kita. Tapi bencana yang terjadi di sini sebelumnya kami sudah tahu, Pak. Sudah tahu. Karena memang hampir setiap tahun terjadi. Ada tanda-tanda seperti bunyi katak. Terjadi angin sepoi-sepoi basah, itu tandanya bahwa banjir sudah dekat. Sehingga masyarakat sudah tahu bahwa sebentar lagi ada banjir. Sehingga masyarakat tanpa diisyaratkan oleh kita pun masing-masing sudah tahu bahwa sebentar lagi akan terjadi banjir, sehingga masing-masing sudah kemas barang-barang, menyelamatkan hewan atau mungkin makanan disiapkan di tempat yang agak aman, sehingga begitu banjir tidak terjadi apa-apa. Walaupun terjadi korban, tetapi ya paling kurang kita upaya mengantisipasi sehingga meminimalisir kalau terjadi. Lalu yang lain, masyarakat membuat tanggul darurat, itu mengisi ambil karung, isi tanah, lalu palang, terus ditanam pohon-pohon yang bisa ketika banjir datang bisa ini. Tetapi itu tidak bertahan lama. Tanggul ini menurut saya tidak berfungsi. Jembatan saja putus, apalagi tanggul kecil ini. Terjadi banjir itu salah satunya karena tebing. Kali itu sendiri tebingnya sudah sangat rendah. Dan karena yang kedua, karena alur lama yang tadi saya bilang menuju Muara Motedikin yang persisnya di Nuhut Timur sekarang tertutup. Jadi dia membelok ke Muara Baru, ya ke Abu Denok. Saya berada pada satu titik rawan karena saya dalam lingkaran Kali Beninai. Nah, jadi itu alasan yang sebenarnya, karena ada tabrakan air pada dinding atau tebing kali di sekitar Nuhut Timuk, desa Pokoe. Makanya mundur airnya, dia menggunakan melewati desa saya sebagai jalan pintas menuju muara. Nah, jadi memang tentu saja saya tidak bisa terhindar dari banjir pada setiap tahun. Tahun 2008
kapan juga akan dilanjutkan lagi pembangunan tanggul itu sepanjang 5,36 km. Dan keberadaan tanggul ini cukup membantu masyarakat di daerah hulu, terutama desa Mutu Ulun, Mutiha Naas, Besikama, dan sebagian Lesaen. Kegiatan yang sudah kami laksanakan sejak tahun 2006 kemarin itu pembangunan sumur tahan banjir itu 52 unit. Dengan adanya sumur-sumur yang diadakan PMPB terus LSM lain itu sepertinya kita merasa terbantu sekali. Selama bencana airnya tidak pernah keruh atau kotor, di mana ini sangat membantu masyarakat kami mengkonsumsi air. Sudah bagus karena apa? Kami sudah bisa minum air ini. Ya, kalau tidak selama banjir itu kan kami mau minum air di mana? Karena memang konstruksi sumurnya bagus. Terus kami melakukan pembuatan kandang tahan banjir. Bagaimana kalau terjadi bencana, binatang piaraan itu bisa selamat. Masukan kepada teman-teman supaya kalau boleh kita benar-benar melestarikan hutan. Sehingga dengan melestarikan hutan tidak akan terjadi seperti yang sekarang dialami di desa Biskama, di dusun desa-desa di Melaka Barat. Sebab walaupun kami sudah mengalami, tapi kami tidak menginginkan untuk teman-teman kami akan mengalami seperti yang kami alami. Bahwa kalau boleh ada kepedulian dari pemerintah supaya jangan menangani banjir pada saat banjir.